Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, para shaimin dan shaimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semakin dalam memasuki hari-hari di bulan Ramadan. Dan dengan cara itu kita semakin tahu bahwa ibadah puasa, seperti juga ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sesungguhnya memberi dampak yang langsung kepada kehidupan kita. Dengan berpuasa, kita diingatkan kembali untuk kembali mengingat kepada para pemimpin-pemimpin agung yang dahulu menghadirkan kejayaan-kejayaan yang luar biasa bagi umat dan bagi sejarah umat. Ada bagaimana Rasulullah dahulu menghadirkan dengan selama bulan Ramadan ini izah bagi umat dengan dua kemenangan besar yang sangat fenomenal, yaitu pada peristiwa di Badar dan pada peristiwa pembebasan Mekah dari kemusyrikan-kemusyrikan. Kita juga tahu dalam konteks Indonesia misalnya, bagaimana dengan Ramadan ini hadirlah atau dihadirkanlah proklamasi kemerdekaan negeri kita Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah di hari Jumat. Ini adalah satu fakta tentang bagaimana bulan Ramadan menghadirkan pada kita kenangan tentang para pemimpin-pemimpin hebat yang kurang bisa menghadirkan sejarah-sejarah yang hebat, dan pastilah karenanya mereka dicintai oleh umatnya. Karena dengan sukses ini, dengan keberhasilan ini, mereka hadir sebagai pemimpin yang betul-betul menjadi realisasi dari apa yang diharapkan rakyat, yang mewujudkan apa yang menjadi cita-cita umat. Dan itu adalah kemenangan-kemenangan yang telah dibuktikan dan semuanya sudah kita rasakan sekarang. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa ada pemimpin yang dicintai oleh rakyat, yang dicintai oleh umat, yaitu pemimpin yang betul-betul bisa merealisasikan apa yang ada dalam pikiran umat, apa yang ada dalam cita-cita umat. Dan sesungguhnya cita-cita umat itu pun ada bagian dari yang dicita-citakan juga oleh para pemimpinnya. Karena tidaklah mungkin pemimpin yang dicintai oleh umatnya ternyata mempunyai cita-cita dan atau perilaku yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh umat. Atau mereka yang hanya pandai untuk berjanji, pandai untuk berkampanye, tapi pada saat pelaksanaannya justru mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi harapan dari umat. Kita merujuk pada dua peristiwa tadi. Peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, terjadinya peristiwa kemenangan gilang-gemilang pada peristiwa Badar dan pada peristiwa Fathu Makkah, kita akan mendapatkan satu fakta tentang pemimpin yang dicintai oleh umat adalah pemimpin yang juga memang mendengarkan apa yang menjadi nurani, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pikiran, dan bahkan apa yang menjadi opini dari umat itu sendiri. Dalam peristiwa Badar misalnya kita akan tahu bagaimana Rasulullah diberikan masukan. Rasulullah mendengarkan itu dan melaksanakan apa yang menjadi harapan, menjadi masukan, apa yang menjadi kritik dari umat, dan kemudian terjadilah dengan izin Allah SWT kemenangan yang gilang gemilang. Dalam peristiwa di Fathu Makkah misalnya, kita akan tahu bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan yang gilang gemilang itu adalah kemenangan yang juga menghormati apa yang menjadi tradisi di masyarakat, apa yang menjadi latar belakang dari kehidupan masyarakat. Tidak begitu saja mentang-mentang menang kemudian semuanya dilakukan perubahan. Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaka hudatsau ahdi bil jahiliyah, la'atuha ila makana alaihi Ibrahim." Seandainya masyarakat Mekah bukan masyarakat yang baru berpindah kepada kondisi jahiliyah, pastilah aku sebagai pemimpin akan aku rubah semuanya kembali kepada yang orisinal, yang asalah, yang ada pada masa Nabi Ibrahim. Tapi karena mempertimbangkan pada kondisi masyarakatnya, maka pemimpin menghadirkan sesuatu yang membawa kepada kenyamanan bagi semuanya. Itulah salah satu kondisi di mana pemimpin dicintai oleh umatnya, dicintai oleh rakyatnya, karena mereka nyambung betul dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat, yang dirasakan juga oleh umat. Kalau kita kembali kepada para founding fathers dan founding mothers yang kemudian menyepakati untuk kemudian memproklamasikan Indonesia pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah itu, lagi-lagi mereka adalah sosok atau contoh para pemimpin yang dicintai oleh umatnya. Karena mereka paham betul tentang harapan umat ini harus direalisasikan. Karenanya mereka berani mengambil risiko untuk kemudian membuat beragam keputusan sejak sidang BPUPKI sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begitu banyak hal yang mereka dedikasikan, mereka hadirkan sebagai bukti tentang kecintaan mereka kepada rakyat. Dan itulah kemudian mereka dicintai oleh rakyat, dikenang sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Dan inilah yang sesungguhnya bagian dari yang kita nikmati dengan hadirnya bulan Ramadan. Karenanya, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan membatalkan bulan Ramadan ini dengan kenangan-kenangan sejarah yang hebat untuk menghadirkan cintaan kita kepada pemimpin, dan para pemimpin jangan pernah lewatkan bulan Ramadan ini supaya Anda betul-betul dicintai oleh umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.